Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saking kuatnya penguat sinyal yang dimiliki TV canggung ini, membuatnya bisa menangkap sinyal digital hanya menggunakan kabel bekas saja yang dicolokkan di bagian antena ini. Selain itu ada juga kelebihan dari TV digital menggunakan antena tanpa internet yang akan kita bahas setelah ini. Okay, langsung aja, cekidot. Yang pertama adalah kualitas gambar yang HD tanpa terganggu oleh koneksi jaringan WiFi. Karena menggunakan antena, untuk menangkap sinyal digital pastinya akan mempengaruhi kualitas gambar dan audio yang lebih jernih pula. Beda dengan nonton TV tanpa antena yang sepenuhnya tergantung dari kekuatan koneksi jaringan yang terkadang menampilkan gambar HD, namun terkadang juga menampilkan low sinyal atau koneksi buruk, bahkan bisa buffering. Dengan standar pengaturan TV digital, khususnya di Android TV, kalian bisa mengatur jenis operasi saluran seperti urutan atau mencari siaran seperti ini, atau mengurutkan berdasarkan nama atau waktu masuknya. Selain itu, banyak pengaturan yang memudahkan kalian untuk mengatur, memilah, atau melakukan pengaturan di menu saluran ini. Kelebihannya lagi adalah saat muncul siaran baru atau ada siaran yang tiba-tiba hilang, maka kalian bisa menyetel ulang pencarian sinyal digitalnya, baik itu otomatis maupun yang manual sesuai siaran TV-nya. Nah, okay guys, itulah tadi kelebihan TV digital tanpa internet dan hanya menggunakan antena saja. Jika ada pertanyaan lain, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.